Hi guys. Good morning. Good morning. Hi guys. Nak pergi mana ni awal-awal ni? Hari ni dia nak pergi klinik. Kasih dia tutup siap-siap. Cin, hari ni Cin pergi dengan siapa? Dengan bapak Cin. Kita siap-siap dulu. Teman-teman, inilah anak buah saya yang baru kehilangan ibu dia ya. Baru 2 bulan, 2 bulan kan? 1 bulan lebih ya? Kira 1 bulan lebih lah. Mak dia tak ada masa tu 4 hari bulan 1. Kira 2 bulan lah dengan hari ni. So hari ni dah 2 bulan. Mami. Oi. Dia panggil saya mami ya guys. Oke, tengok kamera dulu. Tengok kamera dulu. Hai guys. Hai guys. Bukan guys, guys. Oke, dah siap. Dah siap. Jadi dah cukup. Dah, jom. Jom. Hai guys. Okay guys, kita dah ambil daun bunga papaya. Jom. Daun papaya dulu. Dia jatuh. Hari itu kita tengok konten Kak Seri kan di habis daun papaya. Ini adalah hari yang sangat sporting ya. Cin, foto. Oh, tinggi oh, tak dapat ambil oh. Sangat tinggi. Ya, dekat itu kita tak ambil lagi. Ini nanti kita dah masak campur dengan petai. Lepas tu kita dah letak bunga tantam lagi. Oi. Okay, sudah tinggi sangat kita dah tak sampai. Dah, jom. Jadi kita ambil cili lagi. Ambil cili dulu. Hai guys, bertemu kembali bersama saya di Jiu Family Channel. Okay guys, hari ni saya nak ambil sayur-sayuran sikit di kebun. Kebetulan cili pun ada masak. Bunga papaya pun ada. Ni dia kita sudah petik ya. Ni bunga papaya. Kita dah ambil daun ubi, ambil cili dulu. Banyak masak cili ya.
bakar rumah je. Chin, hari ini sangat sporting ya teman-teman, tidak berapa panas. Jadi sebetulnya ada juga. Ada juga. Chili warna putih. Kadang dekat polybag je. Pandai. Letak sini, letak sini. Ya kak? Hai guys, Chin. Hai guys. Hai guys, Chin. Tengok kamera, tengok kamera. Tengok kamera. Hai guys. Hai guys. Letak sini. Pedas sudah di tangan. Tengah pedas. Okey, sudah. Jom. Teman-teman, di sinilah anak itik yang bapa saya pelihara sebanyak 37 ekor mati macam tu sahaja. 47 47 kah? 47 ekor mati macam tu sahaja. Tak tahu tak ada penyakit, tak ada apa, tiba-tiba mati macam tu. Semua mati, bukan yang satu-satu, dia mati serentak ya. Memang sayang. Kira-kira kalau jual tu memang memang ada untung lah, tapi apa boleh buat. Ya. Eh, cincin sini, eh cincin. Pokok cili. Okey teman-teman, salah satu baja yang organik punya adalah kulit bawang. Kulit bawang adalah salah satu daripada baja yang sangat special punya. Tak perlu buang duit untuk beli baja, kita guna kulit bawang sahaja. Dengan syarat kulit bawang tu kita rendam dalam masa satu minggu kan. Kita ambil lah sayangku. Kita rompun pegang tu. Kucing ada 5 ekor dekat sini. Meow. Si Owen. Si Owen. Owen. Ba. Aduh, bo ini. Bo, abang bo. Kalau taruh situ nombor 600. 600 no dia hospital no. Di saya dari dokter itu yo. Tetah nyoma dari no. Nomor sama tetah bujuk. Mungkin bayar, mungkin ni bayar ni. Mangaso, mangaso. Main mainan mu so, tak main ke? Duduk, sebab mainan, sebab mainan tu. Tahu, ni abang baik ke? Baik, baik, baik. Mau pakai yang kotor tak? Baik, baik, baik. Okay guys, kita ada salon bergerak ya guys. Okay, hari ini adik saya ada seorang customer tengah membuat rambut rebonding. Siapa nama? Malu-malu deh guys. Aduh. Adik saya ada salon bergerak ya guys. Oh, yang pakai mask ya aku. Selalu kau desain mall, kau nang oninya namun nya sama aku tua. Aku na munti jawin ku odami do. Mu makeup anku.
No, le macam ke klan. Ini kote klan yang belum botok melentik lah. Bok kada gion dua sanggul. Bisi mokos tu. Yo mokos kan aku sanggul kada pemugari no. Pemugari. Laki bok mo sanggul kata ya. Oh, berkilat dia punya rambut. Coklat bau tak buat aku tu. Tak kalau start aku dai kare songot tu negara kan di do gereja Holy Spirit no yo. Ya non nang apa rambut kamu janda pirang kan aku nak sial nyo mati aku. Oh yo nyo nak aku janda bi. Aku nak sasis no nyo mati aku nak dai bok kare songot. Yo nang mu janda per. Aku nang sio nyo mati dari runu no yo nak aku nak apa bong apa no. No. Aduh. Agak kerabu ko. Ala artis sedan. Budak lain buat putih bini kuat kau dengar. Yo. Yo biasa aku nuna stay induk kan titi. Yeah. Yo. Stay induk mu. Satu cerai. Nang asa memang mutimon ni kotak mo. Yo. Titik kan kumukan nanti ya. Nah kalau lah nyetik men ni senang je. Oh, berkilat berseri, cantik menawan. Jangan macam ini ya. Nanti ada garisan di bengkok.